Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini gue mau ke Sarulbek untuk review sepeda Dahon. Sekarang tuh harganya turun, nggak begitu mahal, nggak kayak dulu yang harganya hampir 10 juta, 11 juta. Jadi hari ini gue mau ke Sarulbek untuk review sepeda itu. Oke, ikutin gue terus ya. Bye. Halo guys, ini penampakan Dahon Brooklyn. Dahon kerjasama dengan Pacific memakai Cite, cukup mewah. Ya udah, kita langsung review aja. Dari pengereman dia memakai merek Tektro, sudah hidrolik. Akan Tektro M275 disc brake, dan dia menggunakan stem alloy, ada logo Cite-nya, dan stangnya alloy 560 mm. Untuk hubnya dia pakai Nepatek Alot 32 volt, udah bearing. Dan untuk kranknya dia pakai Cite Alot 53T. Untuk crank belum holotech, masih bearing. Untuk frame sudah alloy 6061 folding frame. Udah alloy ya. Untuk warna ada 6, ini variannya warna putih dan warna hitam, yang hitamnya sudah dibeli, jadi tinggal satu warna putih aja. Untuk rim dia ukuran 20, peleknya Brooklyn alloy double wall 20, dan ban 20x150, bawaan dari Daily 3. Untuk hub sudah bearing, sudah jangkrik juga, suaranya lumayan kencang. Mungkin sepeda ini keren, pedalnya itu sudah bearing merek Cite, bisa dicopot, dan dia juga ada holdernya juga. Untuk seat postnya sudah alloy 3319x550 mm, warna hitam, dan joknya juga keren, cukup empuk. Bagusnya lagi dia sudah ada phone blocknya, jadi tinggal beli tasnya aja. Untuk forknya dia alloy, cukup bagus. Jadi Dahon kerjasama dengan Pacific, jadi Dahon Cite, karena Cite itu kan punyanya Pacific. Yang lebih keren ada emblem Dahonnya timbul, itu keren, ada grafis warna hijaunya, logo Dahon. Jika teman-teman mau beli, bisa langsung datang ke Sarulbek yang ada di Cibubur, Jalan Lapangan Tembak, depan Soto Betawi Bang Udin. Untuk RD-nya dia menggunakan Shimano Tourney TX800 8 speed. Shifternya dia menggunakan Shimano SL M315 8 speed, dan sprocketnya 8 speed juga, no merek.
dan ini penampakannya, The Hall Brooklyn City dari Pacific. Kurang lebihnya mohon maaf kalau reviewnya agak kurang. Kalau mau langsung datang aja ke Sarulbek yang ada di Jalan Lapangan Tembak dekat Kali Caglang. Harganya sekitar 4 jutaan. Dulunya 10 juta jadi 4 jutaan, cukup murah. Oke, sampai sini aja videonya. Thank you.